Jadi ternyata pertanyaan aku terjawab. Kalau kita misalnya bukan transit atau transfer, jadi kita tiketnya tetap terpisah, jadi otomatis pesawatnya beda. Kita harus ke imigrasi dulu buat cetak boarding pass. Jadi kita nggak bisa langsung ke pertukaran antar bangsa. Gitu. Soalnya aku kemarin agak bingung sih dan sering cari-cari di Google, tapi airport pass-nya itu ada di domestic airport. Jadi kalau misalnya kalian dari itu, jadi dari international airport, kalian tinggal jalan ke kiri aja, terus lurus, nanti ada sign petunjuk arahnya itu ke domestic airportnya. Nah, tadi ada kejadian lucu. Ada yang jatuh, guys. Ada yang jatuh, guys. Ini orangnya. Guys. Oke, ini kita udah sampai di hotelnya, Summer Hotel. Ini tuh dekat ke Phuket Central Market, ke Bukit Kaorang Hill dan lain-lain. Pokoknya di sini sangat strategis dan kita pesannya di Traveloka harga sekitar 290.000. Ada air mineral, double bed, air conditioner, mari. Terus ada LED TV. Dan yang paling penting ada kaca. Ada air panas juga. Bukan memang enak. Akhirnya kita. Oh apa? Pergi main tengah malam dan sepi banget di sini, guys. Lancar atau gitu sih? Ya Allah, sepi nah. Aduh, suara apa? Lihat. Nah, boleh. Jadi di sini sepi banget. Kita memutuskan untuk balik ke hotel istirahat karena besok pagi harus pergi ke pantai. Sepi banget, guys. Kotanya bersih banget ya. Lebih mantap gitu. Lebih seru gitu. Seru. Aja. Mantap, guys. Seru. Kabur. Halo, guys. Apa nih? Seru enggak? Oh, seru banget, guys. Setelah setengah jam berjalan. Iya. Dari kaki sedikit cuma main. Ini kita sewa tikar, itu harganya 100 baht. 100 baht. Itu include 2 kursi sama tikarnya. 2 kursi 2 meja. Tadi ke sini itu dari Phuket Town sekitar 30 menitan. Itu naik transportasi umum yang ada di daerah sini sekitar 30 baht per orang. Jadi kalau dirupiahin itu sekitar 15 ribuan.
murah sih. Terus supirnya juga ramah. Dan itu enggak ke Patong Beach aja, pokoknya via Phuket Town ke Patong. Jadi dimanapun kita mau berhenti kita bisa. Mbaknya baru minta uangnya, itu biayanya sekitar 100 baht.